Bismillah. Seterusnya kita persilakan KI Kak Arba'iyah akan terjemahkan ayat yang ke 7 hingga 11 surah An-Nisa. Fala tafaqqahu. Auzubillah. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirijal. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisai nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathir nasiban mafruda. Bagi lelaki-lelaki ada bahagian daripada apa yang telah meninggalkan oleh kedua ibu bapa dan keluarga yang hampir. Dan bagi perempuan-perempuan ada bahagian daripada apa yang telah meninggalkan oleh kedua ibu bapa dan keluarga yang hampir. Daripada apa yang telah sedikit oleh ia daripadanya atau telah banyak oleh ia. Sebagai bahagian yang ditentukan. Wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin warzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila telah hadir akan pembahagian oleh keluarga hulu oleh orang-orang yang mempunyai kurban saudara yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka rezekikanlah olehmu akan mereka daripadanya dan katakanlah olehmu bagi mereka akan perkataan yang baik. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu 'alayhim wal yattaqullaha wal taqulu qawlan sadida. Dan hendaklah ia takut oleh orang-orang yang dikalau telah meninggalkan oleh mereka daripada belakang mereka akan keturunan yang lemah, yang telah takut oleh mereka atas mereka, maka hendaklah mereka bertakwa akan Allah dan hendaklah mereka berkata akan perkataan yang benar. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi buhtunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan akan harta-harta anak-anak yatim secara anaya, sesungguhnya tidak lain mereka memakan dalam perut-perut mereka akan api dan bahkan mereka masuk akan api yang menyala. Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hazzil unsayyin wa in kunna nisa'an faqasnatayni walahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi kulli wahidin minhuma sulusu mimma taraka in kana lahu walad wa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu bagi ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sulus min ba'di wasiyatin yusi biha awdain
أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Diwasiatkan akan kamu oleh Allah pada anak-anak kamu. Bagi lelaki, seumpama ada bahagian dua orang. Bagi lelaki ada seumpama bahagian dua orang perempuan. Maka jika telah ada mereka perempuan-perempuan lebih dua orang, maka bagi mereka dua per tiga daripada apa yang telah meninggalkan oleh mereka. Maka bagi mereka ada. Maka bagi mereka mutlak akhar ada dua per tiga. Sama ada. Maka bagi mereka ada dua per tiga apa yang telah meninggalkan oleh ia. Dan jika telah ada ia seorang, maka baginya setengah. Dan bagi kedua ibu bapanya, bagi tiap-tiap seorang daripada keduanya, satu per enam daripada apa yang telah meninggalkan oleh ia jika adalah baginya anak. Maka jika telah tidak ada baginya anak dan telah mewariskan akan dia oleh kedua ibu bapanya, maka ibunya li. Maka bagi ibunya satu ada satu per tiga. Maka jika adalah baginya saudara-saudara, maka bagi ibunya satu per enam daripada sesudah wasiat yang ia wasiatkan baginya biha dengannya atau hutang. Bapa-bapa kamu dan ibu-ibu kamu abna. Bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu tidak kamu mengetahui yang mana satukah mereka lebih hampir bagi kamu manfaat sebagai tuntutan daripada Allah. Sesungguhnya Allah adalah yang amat mengetahui. Sesungguhnya Allah adalah ia amat mengetahui yang amat bijaksana. Alhamdulillah. Dan yang tersebut dekat kain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله شكر لله سبحانه وتعالى
pagi yang penuh berkah ini. Kita terus dihimpunkan, terus dipertemukan dalam alam maya untuk kita sama-sama mentadabbur Al-Quran yang khusus pada perbincangan dari sisi tata bahasa Arab sahaja. Dan insyaAllah mudah-mudahan perkongsian ini akan menambah nilai ilmu untuk anda, khususnya yang terus istiqamah, yang tak pernah jemu daripada awal Ramadan teman kita hingga ke hari ini 29 Ramadan. InsyaAllah alhamdulillah satu masa yang agak panjang untuk kita kekalkan disiplin. Setiap jam 7.30 kita menanti waktu yang kita sama sepakati. Alhamdulillah, tahniah kepada semua. Mudah-mudahan ada satu yang istimewa yang Allah akan anugerahkan pada kita selepas kita melepasi 30 hari Ramadan ini, 30 hari kita tempuh dalam pelajaran ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada satu yang istimewa yang Allah akan anugerahkan. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, macam mana suara saya clear? So, gambar insyaAllah clear. Apa khabar? Tanya orang utara, Kemboja, Patani, Naratiwat, Perlis, Orang Kedah, Penang, Perak, Selangor, Putrajaya, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Singapura, Batam, Orang Terengganu, Kuantan, Pahang, Kelantan dan Sabah Sarawak. Khabar semua, saya harap suara saya dan gambar saya jelas. Saya pelan-pelan kipas. Okey, jelas, clear. Okey, alhamdulillah. Saya harap okey semua. InsyaAllah saya rasanya tak ada apa-apa. Mudah-mudahan hari ini perjalanan kita akan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Tapi sebelum tu, kita ulang. Sebelum kita mulakan kelas, kita ulang sama-sama surah Al-Fatihah. Ya, saya belum jawab soal, belum jawab lagi anda punya salam. Saya jawab dulu salam anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat, semoga bahagia, semoga ceria dan terus bersemangat. Untuk hari ini, ayat yang ke 60, 66, insyaAllah 66 hingga 69. Baik, kita ulang sama-sama surah Al-Fatihah. A'udzubillah dari syaitan rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan akan engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh engkau atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Waladhalin, amin, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Jalan, iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh engkau atas mereka, bukan yang dimurkai atas mereka, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah. Baik, semoga bersiap sedia semua. Kita ulang kaji. Saya punya trend, saya punya kaedah saya mengajar memang ini. Saya akan ulang ayat-ayat yang baru kita terjemah. So, sema ayat yang ke-60. 60 berapa? 61. 62, sorry. Saya mak 62. Saya tukar kamera dulu.
Bismillah. Ummu Muhammad semalam tak sempat. Ya, tak apa, ada rakaman. InsyaAllah hari ini saya ulang. Perhatikan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Innalladhina amanu walladhina hadu. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman oleh mereka dan orang-orang yang telah Yahudi oleh mereka atau telah beragama Yahudi oleh mereka. Wan Nasara dan orang-orang Nasrani, Wassabiina dan orang-orang yang menyembah bintang, man amana billahi wa bil yaumil akhir. Barang siapa? Malam semalam ada yang tanya saya, macam mana nak tahu man barang siapa? Man barang siapa biasa di tengah-tengah ada huruf fa. Ada fa tu, nampak? Falahum. Ada huruf fa. Biasa antara tanda nak mengenal man barang siapa, dia duduknya di awal ayat dan di tengah-tengah ada huruf fa. Kebanyakannya, kadang-kadang ada juga tak ada. Ha, tu tanda yang lain. Saya akan ajar ni. Tanda pertama ada huruf fa. Fa tu kita ertikan maka. Dan nama fa tu fa rabitah. Fa rabitah. Apa makna rabitah? Rabit. Marbut. Ta marbutah. Ta yang terikat. Fa rabitah. Fa pengikat. Yang mengikat. Dia mengikat antara dua ayat. Ayat yang pertama kita namakan jumlah syarat. Ayat kedua kita namakan jumlah jawab syarat. Fa tu dia mengikat. Hubungan ayat pertama dengan ayat kedua ada kaitan rapat. Jangan dipisahkan. Dia tak ada, tak terputus. Dia ada hubung kait. Maka tu. Baik. Itu kita fa rabitah. Fa pengikat. Maka barang siapa telah beriman oleh ia dengan Allah dan hari kemudian, wa amila salihan. Wa amila salihan. Wa ni huruf ataf. Dia menyambungkan antara jumlah yang pertama dengan jumlah kedua. Masih lagi jumlah syarat gitu. Seolah-olah dan barang siapa telah beramal, ia akan amal yang soleh. Wah, soalnya begitu eh. Barang siapa telah beriman oleh ia dengan Allah dan hari kemudian, dan barang siapa telah mengerjakan oleh ia akan amal akan yang baik. Amalan tu saya tambahan eh. Dia ada maf'ul bih, apa maf'ul mutlak yang mazhum. Tinggalkan dulu. Wa amila salihan falahum anifar rabitah ni. Maka lahum, bermula dengan lahum, huruf jar atau murakab jari, lam huruf jar. Ada tanya, falahum tu falahum murakab jari ke Ustaz? Tak, lahum yang murakab jari. Fa tu tak, fa tu lain. Fa tu pengikat. Lahum tu yang murakab jari, bukan falahum. Falahum tu murakab jari. Fa lain, lahum tu je. Lam bermula dengan huruf jar. Lam tu yang huruf jar. Fa tu bukan huruf jar. Yang dikata murakab jari mesti adalah anda kena ingat huruf jar. Min ila an ala fi ba lam kaf waw ta. Waw ta tu tak masuk eh. Sebab dia apa jumlah qasam. Yang penting kita nak fa bukan huruf jar eh. Lam tu huruf jar. Lahum tu murakab jari tu. Okey. Maaf Ustaz. Anda baru masuk. Tak apa Ustaz Tanizi. Okey. Falahum, maka bagi mereka, bila bermula ayat dengan murakab jari, lahum tu murakab jari, maka ajru tu kita panggil mubtada muakhar. Ajru tu kita kita namakan dia mubtada muakhar. Sebab tu mubtada di awal ayat, tapi diakhirkan, diundurkan ke belakang. Apa tanda tambah baris akhir berdoma? Bila pada isim yang baru, baris akhir berdoma tu yang kita kena sendikan akan. Ada, sorry. Kita sendikan ada. Kerana peranan dia sebagai mubtada muakhar. Nama dia sebagai mubtada muakhar. InsyaAllah kita masuk jumlah ismiah nanti kita akan belajar nanti. Cuma saya sebut ni, anda tak faham tu tak apa eh? Sabar dulu. Maka bagi mereka ada ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khawfun alaihim, dan tiada ketakutan atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak mereka berduka cita. Wa iz akhazna mitsaqakum, dan ingatlah ketika telah mengambil oleh kami akan perjanjian kamu. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan telah mengangkat oleh kami atas kamu akan bukit. Khuzu ma atainakum biquwwah, ambillah olehmu akan apa yang telah mendatangkan oleh kami akan kamu dengan sungguh-sungguh. Wa zkuru ma fihi, dan ingatlah olehmu akan apa yang di dalamnya. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Summa tawallaitum min ba'di dhalik, kemudian telah berpaling oleh kamu daripada sesudah itu. Falaula, maka jikalaulah tidak kerana, tambah kerana, maka jikalaulah tidak kerana, kenapa ni?
laulah diterjemahkan di kalau tidak. Sebab lau tu ada dua makna. Pertama, makna dia lau jikalau la tidak, itu makna asal dia. Satu lagi makna, laulah dia berarti mengapa tidak. Siapa ingat macam mana nak bezakan laulah ni makna dia jikalau tidak ataupun mengapa tidak? Siapa boleh ingat? Saya nak tengok sejauh mana anda ingat apa yang kita bincangkan semalam. Perbezaan laulah ada dua tempat dalam Quran. Ada banyak tempat tapi ada dua terjemahan. Laulah ada dua terjemahan. Macam mana laulah kita nak terjemahkan jikalau tidak? Macam mana keadaannya? Dan masa bila pula kita nak terjemahkan laulah ni mana? Mengapa tidak? Tolong jawab. Tolong bagi komen. Macam mana nak bezakan jikalau tidak dengan mengapa tidak? Sedangkan bunyi sama, laulah. Tapi ada tempat kita tak terjemahkan jikalau tidak. Kita akan terjemahkan mengapa tidak. Macam mana? Apakah dia punya indikator dia? Kata kunci, apa tu? Panduan-panduan dia, pedoman-pedoman dia, ciri-ciri yang dapat kita perlu ambil kira dalam menterjemah laulah ni maknanya jikalau tidak ataupun mengapa tidak. Jikalau tidak, duduk di depan isim. Ya, betul. Faridah Bariah Umar Ahsanti. Mengapa tidak? Bila bertemu dengan fi'il Ahsanti. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau sebelahnya fi'il. Tak jelas sebelahnya fi'il apa tu. Dia kena jelas sikit. Sebab ada tinggal soalan. Sebelahnya isim. Jikalau tidak. Laulah sekian kalau tidak sebelah isim. Mengapa tidak? Duduknya diikuti dengan fi'il. Bagus. Mengapa tidak? Lebih sebelah fi'il. Alhamdulillah. Jawab dah . Alhamdulillah. Ke ini dah biasa dengar ke ni? Kali pertama dengar ataupun dah biasa dengar? Alhamdulillah. Okey, bagus. Penting. Kadang-kadang kita, laulah jikalau tidak. Laulah mengapa tidak? Macam mana ni? Kalau anda tak kenal, tak belajar tata bahasa, tak mungkin anda boleh kenal. Anda tak kenal isim, tak kenal fi'il, mana mungkin boleh bezakan? Tak mungkin. Maka sebab itu saya kata peri pentingnya kita bukan sekadar boleh terjemah saja, bukan tahu hafal makna saja, tapi kita kena tahu struktur ayat tu, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Sekarang ni saya fokus jumlah fi'liyah dulu, okey? InsyaAllah lepas raya nanti kita fokus pada jumlah ismiyah pula. InsyaAllah. Laulah tidak jumpa isim. Ya. Baru dengar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh saya, amal soleh anda juga. Duduk di sebelah isim laulah. Ya. Alhamdulillah. Anda Hasan. Ya. Semalam ustaz terangkan. Ya, baru semalam dengar. Ya, alhamdulillah. Baru dengar semalam. Ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih Haji Wardah Abdul Halim. Baik, semalam tetangkan. Baik, falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu, maka jikalaulah tidak kerana kurnia Allah atas kamu, wa rahmatuhu, dan jikalaulah tidak kerana rahmatnya, wa ni ru'ataf. Dua hal. Pertama, kalau tak kerana kurnia Allah, dan kalau tidak juga kerana rahmat Allah, la nescaya. Laula biasa di tengah-tengah ada huruf lam. Lam tu kita artikan nescaya. Nescaya kuntum, telah adalah kamu, boleh terjemahkan ataupun adalah kamu, minal khasirin, daripada kalangan. Boleh, minal khasirin, daripada kalangan, orang-orang yang rugi. Tambah, daripada golongan, daripada kalangan, boleh. Min juga bermakna minal zulumat, minal apa, minal zalimin, daripada kalangan orang yang zalim. Minal khasirin, daripada kalangan orang-orang yang rugi. Daripada kalangan atau daripada golongan, boleh terjemahkan. Seterusnya ayat yang ke-64, 65. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabt, dan demi sesungguhnya telah mengetahui oleh kamu akan orang-orang yang telah melampaui batas oleh mereka daripada kamu pada hari Sabtu. Faqulna lahum, maka telah berkata oleh kami bagi mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera-kera yang hina. Kera-kera yang hina, bukan kera-kera orang yang hina. Kera bukan orang yang, dia sifat murakab tausifi
yang cukup. Walaupun dia jamak, cuma yang cukup. Kira-kira yang hina. Alhamdulillah, itu ayat yang kita dah bincangkan semalam. Hari ini 29 Ramadan. Bermula ayat ni banyak masalah sikit . Kita tengok apa yang telah berkata ia sesungguhnya dia, ia berkata sesungguhnya dia. Banyak sangat dia lah. Okey, perhatikan begitu. Ini sebab kalau kita tak faham tentang masalah makulul qaul, memanglah kita rumit sikit. Baik. Perhatikan betul-betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala telah berkata oleh ia. Jelas betul. Qala telah berkata oleh ia. Apa dah? Mana boleh hujung ah. Sorry, 66. Tamam. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Panjang ayat ni. Oh, ini satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Oh, macam mana boleh panjang Ustaz? Bukan dua jumlah ni, tak, satu jumlah je ni. Sebab dia ada waw huruf ataf ni. Waw huruf ataf ada isi mausul tu. Ada silah mausul. Tu yang jadi dipanjang, panjang, panjang. Fa maka ja'alna fi'l madhi. Start sini ja'alna. Start ja'alna kita dah tahu ini fi'l madhi. Jumlah fi'liyah. Start ja'alna. Bermula ja'alna telah menjadikan fi'l oleh kami fa'il. Fa'il bentuk zahir atau dhamir? Kalau tak ada dhamir dia saja, bentuk dhamir dia. Kalau fi'il madhi ja'ala telah menjadikan oleh ia, berarti ada fa'il zahir. Okey. Kalau selain ja'ala dia, mana? Ja'alta, ja'alu, ja'altu, ja'alti, ja'altu, ja'ala, mana fa'il dia apa? Dhamir. Mana dhamir dia? Dhamir mutakallimuna. Na tu kami tu. Jim fa fi'il. Ain, ain fi'il. Lam, lam fi'il. Ja'ala, fi'il madhi. Ini wazan nombor berapa? Siapa tahu? Tolong beri jawapan. Ja'ala wazan nombor berapa? Ja'ala wazan nombor berapa? Wazan pertama, fa'ala yaf'alu. Wazan kedua, fa'ala yaf'ilu. Wazan ketiga, fa'ala yaf'ulu. Dia kemungkinan tiga wazan. Dia wazan pertama atau kedua atau ketiga saja. Tak mungkin wazan keempat. Tak ada ja'ila. Tak ada wazan kelima. Ja'ilah juga fi'il madhi. Dua wazan empat dan lima fi'il madhi sama. Mudhari' tak sama. Tak mungkin wazan yang keenam ja'ulah, tak ada. Dia dah pergi dah. Ja'alah ain fi'il bari fathah. Sama ada satu, dua atau tiga saja. Apa jawapan dia? Nombor satu, ja'alah ya ja'alu. Masya-Allah. Ahsanta. Kalau kedua, ja'alah ya ja'ilu Encik Ibrahim. Jalan kedua. Kalau wazan ketiga, ja'alah ya ja'ulu. Tapi yang mana satu? Syarina, ja'ala ya ja'ilu ke? Cuba tengok. Ada tak kita pernah jumpa? Dah masa ayat yang keberapa kita jumpa? Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas-sawa'iki hadzal maut. Mereka jadikan akan jari-jari mereka di dalam telinga-telinga mereka daripada suara-suara petir kerana takutkan mati. Nampak? Ja'ala ya'alu. Ain fi'il bari fathah juga. Bermakna wazan yang pertama. Alhamdulillah. Kita kena apa? Ni mahir kan . Biasalah tak, saya bukan penting salah atau betul. Saya nak anda ambil perhatian. Oh yang ni kena ingat. Betul salah ni tak kisah . Yang penting anda jawab tu. Anda akan dapat bertingkat . Jom mana satu ayat dia. Okey. Ya ja'alu. Dan suka saya nak beritahu. Fi'il ja'ala sama dengan fi'il madhi atau mudhari ataupun fi'il amar, biasanya dia ada dua maf'ul bih. Dia ada dua maf'ul bih. Contoh ayat ni. Telah menjadikan fi'il madhi oleh kami fa'il ha maf'ul bil tamam ha akan dia nakaran akan teladan seksa. Dua-dua maf'ul bil ni sebenarnya jumlah ismiah, sebenarnya mubtada khabar. Asalnya hiya nakalun, dia adalah teladan seksa, sebenarnya jumlah ismiah. Bila masuk ja'alna, datang ja'alna, ja'alna ni dalam jumlah ni, maka jumlah ismiah tadi bertukar jadi maf'ul bil kedua-duanya. Telah menjadikan oleh kami akan dia akan teladan seksa. Bagi apa yang dia ada kumpulan fi'il-fi'il yang ada dua maf'ul, kita namakan zonna wa akhawatuha. Zonna wa akhawatuha. Zonna dan kawan-kawannya. Bila jumpa zonna, jumpa ja'ala, jumpa ittakhadha, biasa dia ada dua maf'ul bih. Dua maf'ul bih, dua kali tambahkan. Telah menjadikan oleh kami akan dia akan teladan seksa. Li bagi huruf jar. Ma apa yang isim mausul? Murakab jari.
murakab jari. Lima murakab jari. Oleh kerana isi mausul, maka dia ada silah mausul. Ini baru jawapan, jawapan dia. Semalam ada yang tanya, ustaz, macam mana silah mausul bentuk syibi jumlah, ustaz? Untuk zarab. Ini zarab. Baina yadaiha. Baina yadaiha ni murakab jari. Murakab idhafi dengan mudhaf dia adalah zarab. Mudhafnya adalah zarab. Baina antara zarab makan. Zarab makan. Zarab baina di antara punya ke tempat. Yadai. Biasa zarab dia akan jadi mudhaf. Yadai dua tangan. Ha, ini terjemahan harfiah ni. Yadai dua tangan. Apa jadi yadai? Patut dua tangan. Yadun satu tangan. Yadai ni dua tangan. Kenapa dia memang tak ada ni? Tolong jawab sekarang. Tolong jawab sekarang, saya nak ni. Kenapa macam mana ni? Saya tak faham ni. Tolong, tolong terangkan. Tolong, tolong. Ni siapa ni yang ada ni? Berapa orang? 47 orang ni. Tolong maklumkan. Tolong jawab. Saya tak tahu ni macam mana. Kenapa ni dia hilang ni? Tolong, tolong. Siapa ni? Siapa ni yang boleh ingat ni? Saya dah mula lupa ni. Tolong, tolong. Siapa ni yang boleh tolong? Orang yang pertama sekali nak tengok bagi jawapan ni. Kenapa yadai ni dua tangan? Patut yadai ni. Kenapa ni hilang tak ni? Yadai ni. Ayuh. Tapi siapa? Ustaz terjemah di hadapannya semalam Zakir terjemah bagi apa yang di hadapannya. Ha, memang yadai, baina yadai memang kita terjemahkan di hadapan. Tapi kalau secara perkata sebenarnya baina di antara ini zarf. Yadai dua tangan. Asal yadai ni. Kenapa jadi yadai ni? Tolong, tolong. Tolong jawab. Kalau susah jawab tak tahu, senang. Kalau tahu jawab. Yang penting jawab. Ada 46 orang ni, tolong jawab. Tahu ke tak tahu? Kalau tak tahu, tulis tak tahu. Kalau tahu, beri jawapan dia. Saya nak tanya, orang yang ada bagi respon, adakah anda sedang mendengar apa yang saya bincangkan ataupun anda sedang ngorok? Tak tahu, ustaz. Alhamdulillah. Itu jawapan saya suka. Tak tahu juga, pengetahuan. Alhamdulillah. Hilang nun. Haji Ramli, bagus. Mudhaf. Mudhaf, betul. Tapi saya nak tanya, ada juga ada ni Hazaf Nun, kenapa Hazaf Nun kat Sofia? Saya nak jawapan lebih jelas lagi. Digugurkan Nun, kenapa digugurkan Nun? Nak tahu juga? Tak tahu. Mutaf, mutaf. Apa pula mutaf? Apa semua, semua mutaf kena buang Nun ke? Tak tahulah ustaz. Sofia Zakaria, alhamdulillah. Tak tahu, tak apa. Alhamdulillah, saya nak ni jawapan ni. Tahu ke tak tahu, itu je. Jauh mana yang saya terangkan tu, ingat, lekat. Jawapan ni jelas. Jawapannya, sebab mudhaf tak jelas lagi ni. Tak tahu. Tak tahu. Banyak tak tahu. Okey, tak apa, tak apa. Alhamdulillah, ajar anda Hasan pun tak tahu je. Tak apa, tak apa. Saya nak tengok sejauh mana peratusan yang melekat apa yang saya bincangkan. Tak tahu agaknya sebab kena sebelum. Tak apa. Haram sebelum kena selepas isim zarab. Oh, sebab isim zarab? Bukan, bukan. Bila isim musanna dan jamak muzakkar salim jadi mudhaf. Ini yang nak dengar ni. Syarina Azrin. Ni jawapan ni menepati 5 bintang. Hilang sebab dimasuki domain nun. Bukan. Assalamualaikum. Anak Abdul. Abdullah. Baru boleh masuk gangguan penyiaran. Tak apa. Baru mula lah. Baru ayat 66 lah. Ustaz lah. Tak apa ustaz lah. Musana kot. Kot. Waalaikum. Tembak. Tak apa. Baik, saya terangkan lagi. Okay? Siap? Dua jenis isim. Ada dua jenis isim yang kena ambil tahu. Pertama, isim jamak muzakkar salim. Kedua, sebab mudhaf dengan ha kat tun. Bukan kat tun. Sebab mudhaf. Mudhaf dengan ha. Bukan, bukan. Baik, saya nak beritahu, saya ulang sekali. Ada dua jenis isim, sebagaimana Puan Syarina sebut tadi, Puan Syarina Azrin. Ada dua jenis isim. Isim jamak muzakkar salim dan isim musanna.
Dua jenis isim saja. Kalau anda tak kenal ini jamak muzakkar salim, tak kenal isim musanna, memang tak perlu cerita. Nak kena settle, selesaikan apa itu isim jamak muzakkar salim. Apa itu isim musanna? Mula-mula dulu. Tengok video pertama, video kedua, ketiga tu. Ulang tu. Dua jenis isim ni, setiap kali kalau dia jadi mudhaf. Dua jenis isim ni, kalau dia jadi mudhaf, jaga-jaga eh. Dua isim ni. Isim jamak muzakkar salim dan isim musanna. Sekiranya dia jadi mudhaf, nun yang ada di hujung tu akan digugurkan, dihazafkan. Bukan sebab dhamir. Sebab dia ada dhamir, tak kisah. Mudhaf lain dia apa? Dhamir ke? Selain dhamir ke? Tak apa. Sebab sebelum ni kena jumpa. Bukan dhamir. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang mereka yakin bahawasanya mereka adalah mulaquna, orang-orang yang menemui Rabbi, nampak mudhafnya Rabbi. Orang-orang yang menemui mulaqu tu mudhaf jamak muzakkar salim. Rabbi mudhaf ilayya, bukan dhamir, nampak? Tak kira apa juga mudhaf ilayya, asalkan jamak muzakkar salim dan isim musanna jadi mudhaf, automatically nun yang ada di hujung tu digugurkan. Seolah-olah macam tanwin. Mana isim asalnya nakirah. Kalau isim mufrad atau jamak taksir, asal nakirah. Bila jadi mudhaf saja, dia akan hazaf, buang satu harakat dia. Tanwin dia hilang. Seolah ni betul nun gitu juga. Macam pengganti tanwin lah. Nun tu seolah-olah pengganti kepada tanwin. Nun dia hilang. Bila jadi mudhaf. Apa dia? Isim jamak muzakkar salim dan isim musanna. Asalnya yadai ni. Maka bila kedudukan yadai ni, alilam tak ada. Tanwin pun tak ada. Berarti dia mudhaf. Itu dia mudhaf. Nun ini hilang tu pengganti tanwin lah. Saya punya apa rumusan nun tu adalah pengganti tanwin. Dia akan hilang nun. Yadai ha. Itu terjemah harfiah. Tapi terjemah mafhum, lebih selamat kita terjemahkan. Bila ada baina saja, apa, bila ada yadai saja, berarti mana? Hadapan. Baina yadai saja, hadapan tu. Bagi apa yang di hadapan tu, ha-nya, wama lawan, waw, dhuhru ataf, dia menyambungkan antara ma, isim mausul yang yang penting ni, dengan ma ni, siapa? Seolah-olah telah, maka telah menjadikan oleh kami akan dia, akan telah dan seksa bagi apa yang di hadapannya, dan bagi apa yang seolah dia bagi ya. Seolah-olah macam ada lima juga. Walima, dan bagi apa yang khalfaha, di belakangnya. Dia ni wa'atof, depan, belakang. Waw dan ra'atof. Atof pada mana? Waw ni ra'atof pada siapa? Tolong beritahu. Siapa tahu? Atof pada siapa? Mau izatan. Atof pada mana? Dia menyambungkan antara apa? Waw ra'atof. Tolong jawab sekarang. Saya nak tengok. Kau pandai. Kau tembak tak apa. Tak tahu pun jawab. Tak tahu. Tak tahu Ustaz. Tak apa. Kita ada 51 orang ni. Takkan 5 orang je yang minta jawab. Cakap tak tahu tak apa. Tak tahu. Saya nak bagi respon anda semua. Bahawa anda memang sedang memerhatikan perbincangan kita. Sedang mengikuti perbincangan kita. Sebab nakalan. Ahsanti. Ahsan tak? Oi. Oh, coach kita. Oh, tu dia. No. Meh. Sebab fa mana? Bukan asa. Sebab nakalan. Masya-Allah, ahsanti. Nakalan, Puan Hafizah, ya betul. Kan ayat nakalan. Ya, dia menyambungkan nama waw atau ni. Dia menyambungkan antara nakalan dengan mauizatan. Seolah-olah maka telah menjadikan oleh kami akan dia akan toleran seksa dan akan pengajaran. Dua hal. Kami jadikan dia maf'ul bih apa atau ke maf'ul bih sani. Maka telah menjadikan oleh kami akan dia akan toleran seksa dan juga akan pengajaran. Seolah gitu eh. Pengajaran untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Li bagi huruf jar. Al muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Khas. Selesai. Ayat 66. Ayat yang ke-67. Laju ke sayang? Boleh? Sekarang 8.5 minit.
Okey. Boleh saya masuk ayat nombor 67? Wa isqala Musa liqaumihi. Sedia? Wa dan is, ingatlah ketika qala telah berkata oleh ia. Qala telah berkata oleh ia. Qala telah berkata oleh ia. Mana fa'il? Mana ain fa'il? Mana lam fa'il? Tolong beritahu saya. Tolong tanya, tolong jawab soalan saya. Qala telah berkata oleh ia. Mana fa'il? Apakah fa'il dia? Apa ain fa'il dan lam fa'il dia? Tolong jawab. Salah pun tak apa. Yang penting jawab. Ada 54 orang ni. Mana fa'il, mana ain fa'il dan lam fa'il? Qaf, waw, lam, ahsanti. Sebab macam kita waw, asalnya qaf, waw, lam. Cuba tekan mudhari'. Ya, betul. Cikgu Razali Harun. Razali Harun. Ya. Boleh, ya, boleh. Itu boleh tu jawapan tentang boleh saya sambung ya, betul. Qaf, waw, lam. Bila tukar mudhari', yaqulu. Masa tukar mudhari' tu kita nampak mudhari' dia. Qaf, waw, lam. Masa madi? Tak. Sebenarnya huruf ilat dia sebenarnya bukan huruf alif . Alif tu pengganti saja. Huruf sebenarnya sama ada waw atau ya saja. Dua. Huruf ilat . Qaf, waw, lam. Berat untuk sebut, maka ditukarkan pada waw. Apa dah alif . Qaf, waw, lam. Ha, yang biasa kita jumpa. Baik. Soalan saya kedua. Mana domer dia? Domer dia nampak atau tak nampak? Tolong jawab. Baris atau mustatir? Tolong jawab. Qaf, waw, lam. Masih lagi. Jawapan betul. Laju sangat Ustaz Muzakir ni. Kami baru tulis jawapan . Qaf, waw, lam lagi. Soalan saya. Soalan berikutnya. Mana domer dia? Mana domer dia? Baris ataupun mustatir? Mana domer dia? Baris atau mustatir? Tolong jawab. Soalan yang kedua. Tolong jawab. Soalan kedua. Mustatir yang peranti haram. Mustatir jawazan tu yang tu. Puan Hafiz ayah-ayah. Jawazan saya nak. Kalau sebut mustatir saja tak lengkap. Soalan saya, domir baris atau mustatir? Bila jawapannya, domir mustatir wujuban atau jawazan? Ha, jawapannya. Jawazan, ya. Jawazan, betul. Fatimah Baria Omar, mustatir saja tak cukup. Mustatir jawazan. Jawapan. Soalan saya umum, tapi bila jawab, jawab dengan detail. Mustatir jawazan dia nak. Sebab kita tahu, apa domain dia? Hua ataupun hia. Ataupun selain hua dan hia. Mustatir jawazan, ya. Umum Muhammad, mustatir tak sebut. Mustatir rujuban atau jawazan? Okey. Terus jawapan. Jawazan. Saya nakkan jawapan yang lebih terperinci lagi. Mustatir jawazan, ya. Siti Mazmin. Oh, kali pertama saya nampak ni Siti Mazmin ni. Tahniah, kadang anda berani menjawab. Saya rasa saya baru kali pertama nampak nama ni. Nama-nama yang baru ni. Sofian Mustatir Jawazan. Betul. Hua. Baik. Soalan berikutnya. Setiap kali ada domer mustatir jawazan. Fi'il madi atau fi'il mudhari' yang ada domer mustatir jawazan. Berarti dia ada fa'il kan? Zahir. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Betul. Ya, Kak Tun tulis Arab dah. Orang Arab dah. Baik. Domir mustatir jawazan ada fa'il zahir. Mana fa'il dia? Mana fa'il zahir? Tolong beritahu saya. Mana fa'il zahir? Tolong jawab soalan saya. Yang mana satukah fa'il zahir bagi qala ni? Yang mana satukah fa'il zahir dia? Qala. Mana fa'il zahir dia? Tolong jawab. Setuju. Musa, Masya Allah. Ahsanta. Ahsanti, Masya Allah. Ahsanta. Fa'il zahir Musa. Meskipun Musa tak nampak tulis Musayu, Musa. Cukup itulah fa'il zahir dia. Maka pada terjemahan, domain mustatir jawazan dah tak perlu lagi. Dan ialah ketika telah berkata oleh Musa. Oleh Musa. Cukup. Liqaumihi. Bagi kaumnya. Li, huruf jar. Qaumi, majrur. Liqaumi, murakab jari. Dan qaumi isim tak ada alif lam, tak ada tanwin. Berarti dia mudaf.
he mudhaf ilaihi liqaumihi, bagi kaumnya. Ya, masing-masing jawab Musa ni masih fa'il zahir. Alhamdulillah, anda benar, anda sedang mengikuti pelajaran saya dan anda dah cuba menguasai apa yang saya kongsikan. Tahniah, tahniah. Selama 29 hari anda bersama saya, 29 hari pun bukan setiap sepenuh satu hari suntuk, tapi hanya satu jam setengah. Tapi anda dah mula menguasai satu penguasaan yang baik bagi fa'il zahir dan fa'il dhamir. Sama ada fa'il bentuk zahir atau bentuk dhamir. Dhamir mustatir, wujuban atau jawazan, atau dhamir baris. Dhamir baris sama mana fa'il dia bentuk waw jama'ah ke, atau alif tasmiyah ke, atau nun niswah ke, atau ta mutaharrik ke, atau ya mukhatabah. Ini dhamir-dhamir yang selayaknya menjadi fa'il. Alif tasmiyah, waw jama'ah, nun niswah, ta mutaharrik, atau ya mukhatabah. Inilah dhamir-dhamir yang layak menjadi fa'il. Fa'il dalam bentuk dhamir, okey? Kalau fa'il dalam bentuk zahir, mesti diawali oleh fi'il yang punya dhamir mustatir jawazan sahaja. Sebab itu bila jumpa fi'il, ada dhamir dia saja, jaga-jaga. Ada fi'il tu tersebut ada dhamir dia saja, jaga-jaga. Ada fa'il zahir lepas ni. Jaga-jaga, ada fa'il zahir lah. Okey? Tolong ingat betul-betul pesanan saya. Baik. Baik. Teruskan ayat berikutnya. Wa iz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika telah berkata oleh Musa bagi kaumnya. Bila ada lafaz qala aja, dia mesti iringnya apa? Ingat dalam Quran. Bila ada qala aja atau yaqulu ke atau qul ke, mesti diiringi dengan satu rangkap lain. Apakah rangkap dia? Apakah ungkapan yang paling popular gandingan antara lafaz qala dengan yaqulu atau yaqulu atau qul ke? Apakah semangat ustaz ini? Ya ke? Semangat sengamat. Memang saya sentiasa semangat kat tun. Alhamdulillah. Okey. Apakah gandingan jumlah-jumlah yang selalu mengiringi lafaz qala atau yaqulu ke atau qul ke atau apa juga kalimah-kalimah yang bersumber dengan qala? Tolong jawab sekarang. Saya selalu ulang. Sejauh mana anda melekat dengan tidak ulangan yang saya sebut? Anda tak ada study. Saya tak ada bagi nota pun tentang ni. Memang saya tak ada bagi nota, tapi saya sebut. Saya selalu sebut, selalu iringkan, Apakah ungkapan yang paling sinonim dengan lepas sekolah ni? Dia selalu mengiringi selepas sekolah. Masya Allah, Nur Fariza Samsudin. Cakap ajok makulul kaul. Ya, Yati Harun, makulul kaul. Masya Allah. Makub, makhluk nasi makhluk kalau macam ni, maklubah, makulul kaul, jangan salah sebut nanti terbuka puasa nanti nak buat, nanti ingin nak buat nasi maklubah. Makulul kaul, masya Allah, ahsan. Kita tak buat nota pun, tapi pelajaran ni bukan dalam nota, ilmu bukan dalam nota, ilmu dalam kepala kita dan ingatan kita. Macam mana nak ingat? Kena ulang banyak kali. Kena dengar banyak kali. Kena pandang banyak kali. Kena baca banyak kali. Bacalah Quran sekali, InsyaAllah. Tapi kalau baca tak tahu mana, dia tak akan timbul makulul kaul. Tak akan timbul. Nak timbul laulah, mengapa tidak atau jikalau tidak. Jadi Alhamdulillah. Tanya kepada yang menjawab. Benar atau salah itu. Yang penting tanya, anda berani, anda sedang mengikuti apa yang saya bincangkan. Makulul kaul. Tengok makulul kaul. Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Ini. Ini makhluk kaul dia. Bermula dengan inna. Inna kata penguat bagi jumlah ismiah. Tengok inna Allah, Allah dulu. Asalnya Allahu. Tapi inna punya kerja dia merubah, Allahu berubah jadi Allaha. Baris berubah, Ada kalimah hurufnya berubah. Ada kalimah tak berubah apa-apa pun. Tentang perubahan tu kita akan belajar kemudian, InsyaAllah. Kita akan belajar nanti. Yang penting lepas inna ada isim. Cara terjemah Allah ke Allahu tetap isim. Tetap Allah. Pertama, sesungguhnya Allah ya'murukum, ia perintahkan akan kamu. Ya'murukum, ia perintahkan akan kamu. Ustaz kata kalau tak ada dia ni mesti ada isim. Mesti ada fa'il zahir, Ustaz. Ini tak ada pun fa'il zahir. Sebab Allah dah letak kat depan dah. Tak perlu ulang. Dia di sini merujuk pada Allah. Kalaulah Allah tak ada, takkan kau letak dua kali. Inna Allah ya'murukumullahu. Takkan letak Allahu di sini, nak?
itu sekarang kita untuk innallaha ya'murukumullahu, nak letak juga fa'il zahir tak perlu dulu kan, sebab dia di situ dah merujuk kepada Allah. Tak perlu ulang dua kali fa'il dia, fa'il dia tu dah cukup. Lepas tu nama pun jawazan, nama pun dhamir mustatir, mustatir jawazan harus ada ketika boleh sebut, ada ketika tak perlu tu cuma tak apa bila dah dia fa'il zahir. Sekarang fa'il zahir tak ada, fa'il zahir tak ada, sebab iya iya tu kena, iya tu lah fa'il dia. Dhamir mustatir jawazan tu lah adalah fa'il dia. Sesungguhnya Allah ia perintahkan akan kamu sesuai pada fa'il ia perintahkan akan kamu, ia perintahkan akan kamu. Apa perintahnya? Apa perintah Allah? An tazbahu baqarah. Bahawa an bahawa huruf nasab. Huruf nasab. Asalnya tazbahu ni tu. An punya kerja dia merubah nun yang sepatutnya ada di hujung tazbahu tu dihilangkan. Asalnya tazbahuna. Nah dibuang jadi tazbahu. Mana sama? Ada waw alif atau waw nun tetap kamu menyembelih. Bukan taz ta tazhabu tazbahu. Tazbahu kamu menyembelih. Kamu menyembelih. Saya nak tanya. Wazan nombor berapa ni? Tazbahu ni. Fa fi'il dzal. Ain fi'il ba. Lam fi'il ha. Ta tu apa ustaz? Ta tu huruf mudhari'. Abih waw tu, waw tu dhamir, waw jamaah tu. Alif tu, alif tu tak ada makna apa-apa, sebab tu ada bulat atas tu. Tak ada makna apa-apa pun. Masalah dia, wazan yang nombor berapa? Tolong jawab. Tazbahu ni, wazan nombor berapa? Wazan nombor satu mungkin? Atau wazan nombor empat? Wazan nombor empat mungkin Zabiha Yazbahu? Atau wazan pertama, Zabaha Yazbahu? Agak-agak yang mana? Ajarin. Dah jawab dulu pertama. Oh, Masya Allah. Cepat ni, laju. Laju keras. Anda, us, anda sana di badik ni. Nombor satu, satu, nombor satu, Masya Allah. Betul, ahsan tunna. Kalau ada seorang lelaki, tukar jadi ahsan tum. Ada lelaki, ay dua, ustaz lah. Dua pula, warna lah, ustaz, dua. Zabaha yazbihu. Tak apa, kita nak belajar nak mantapkan ni. Masalah dalam proses memantapkan dia wazan pertama zabaha yazbahu. Tu wazan sulasi mujarrad tiga huruf. Sebelum ni kita pernah jumpa tak? Yuzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih juga. Tapi itu wazan yang keempat huruf. Zal ba ba ha. Masya-Allah, semua jawab nombor satu. Bagus. Cik Ibrahim nombor dua. Oh, bukan kan? Jawapan dia bukan. Bukan wazan yang kedua. Wazan kedua zabaha yazbihu. Tak sama. Ni yazbahu ain fi'il bil fathah. Ain fi'il bil fathah tu yazbahu. Kalau wazan kedua ya, ya tazbihu. Ain fi'il bil kasrah. Zabaha yazbahu. Ya. Wazan pertama. Fa'ala yaf'alu. Okay. Perhatikan dulu sebelum kita jumpa ayat berapa tadi? Ayat 47. Wa izna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Yuzabbihuna. Yuzabbihuna. Itu wazan yang mungkin Cik Ibrahim keliru. Yuzabbihuna tu bab ain fi'il bil kasrah. Yang itu empat huruf Yuzabbihu ya tu pada dhammah. Dan pada ba ada tasydid. Itu fi'il empat huruf. Mana sama mereka menyembelih juga. Mana bahasa Melayu kita sama tapi bahasa Arab bila bunyi lain, makna lain. Bila bunyi lain, makna dia lain. Yang saya boleh kongsikan, bila pada ain fi'il ada tasydid, bila ada ain fi'il ada tasydid, fi'il tersebut dia bersifat berulang-ulang. Maknanya yuzabbihuna abna'akum, mereka sentiasa menyembelih akan anak-anak lelaki kamu. Mana ada anak lelaki sembelih? Lelaki sembelih, ada sembelih. Bukan sekali yuzabbihuna sembelih sekali ya. Tapi kalau ada zabbaha pada ain fi'il ada tasydid ya, berarti banyak kali perbuatan itu banyak kali berlaku. Bukan sekali sembelih je. Memang berulang-ulang. Dan satu lagi kita pernah jumpa dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibin mimma
nazzalna. Anzalna telah menurunkan oleh kami. Nazzalna nun zai zai. Ada zai, ada dua. Pada ain fi'il ada dua type. Ada dua huruf. Ada letakkan tanda tasydid. Berarti ada dua huruf lam. Biasanya bila ada fi'il yang punya dua huruf yang serupa pada ain fi'il, maka fi'il tersebut dia bersifat berulang-ulang. Nazzalna, Allah cabar. Jika kamu ragu dengan apa yang telah kami turunkan Quran, nazzalna ala abdina, atas hamba kami. Quran bukan sekali turun, selama 23 tahun lamanya Allah turunkan sikit demi sikit. Ya, nazzalna, bukan anzalna. Kalau anzalna telah menurunkan oleh kami itu secara pukal sekali. Tapi maksudnya ni nazzalna. Yazbihuna, qatta'na. Kalau qata'a motong, kalau qatta'a cincang. Dia berulang-ulang. Allahu a'lam, itu yang saya boleh kongsikan untuk setakat ini. Antas bahu baqarah, bahawa kamu menyembelih al baqaratan, akan seekor lembu betina. Akan seekor lembu betina. Okay. Ini jumlah kedua. Dan jumlah kedua ni ada bahasan dia dengan an masdariyah. Kita insya-Allah kita akan belajar an masdariyah insya-Allah. Kita belajar kemudian. Kemudian qalu, telah berkata oleh mereka. Nampak? Qalu, telah menjawab oleh mereka. Kadang menjawab ini yajibu zat, jabu, telah menjawab oleh mereka. Ini terjemah secara ni apa? Terjemahan gaya bahasa bebas eh. Kalau qalu, telah berkata oleh mereka, ni ucapan apa? Apa lawan bicara ataupun perdebatan antara Bani Israel dengan Nabi Musa AS. Qalu, kaum dia bertanya, telah menjawab, atattakhizuna huzwa, ini makulul qal, atattakhizuna huzwa, adakah huruf istifham telah berkata fi'il oleh mereka fa'il, apa yang mereka katakan, atattakhizuna huzwa, Allah rakamkan ucapan mereka dalam bentuk cakap ajuk atau dalam bentuk makulul qal. A, pertanyaan, adakah? A, adakah? Tattakhizu, engkau mengambil atau engkau menjadikan, asalnya kata asal mengambil, boleh terima engkau jadikan. Tapi tanyaan lu jadikan ustaz. Betul, betul ustaz, tak apa yang berminat nak ubah-ubah maksud, ambil mana asli dia. Tattakhizu, kamu mengambil. Tapi ada ketika terpaksa tukar, kan tak sesuai. Adakah engkau mengambil? Na, akan kami. Na, akan kami, maf'ul bih. Huzwa, akan olok-olok. Kerana dua, ittakhadha ni juga antara fi'il sebagaimana ja'ala tadi. Ja'ala adalah fi'il yang punya dua maf'ul. Begitu juga ittakhadha, termasuk dalam kumpulan fi'il yang punya dua maf'ul. Maf'ul pertama dia, na, kami. Maf'ul kedua, huzwa. Adakah engkau menjadikan atau engkau mengambil akan kami, akan olok-olokkan, akan gurau senda. Okey, dua maf'ul. Jumlah fi'il yang ini menjadi makulul qaul kepada qalu. Dan seluruh jumlah makulul qaul ni dia menjadi maf'ulun bih kepada qalu. Telah berkata oleh mereka akan ucapan ini. Apa ucapannya? Atattakhizuna huzwa, adakah engkau mengambil, engkau menjadikan akan kami, akan senda gurau. Qala, telah menjawab oleh ia, atau telah berkata oleh ia. Siapa berkata? Nabi Musa menjawab. Apa Nabi Musa kata? Makulul qaul lagi, a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Makulul qaul sampai sini je ustaz, pendek je ustaz. Makulul qaul dia ada huruf an ya. An ni memang dia sebenarnya ustaz digabung ni, tapi saya sengaja pecahkan. An akuna, asalnya akunu, ni belajaran masdariyah ni. Nantilah, nanti kita belajar ni. An akuna, bahawa asalnya akunu, fi'il mudhari'. An punya kerja, akunu berubah jadi akuna. Kalau an tak ada, akunu saja. Datang an, an akuna, dia berubah ke baris. Makna sama, bahawa aku jadi minal jahilin, daripada kalangan, daripada golongan jahilin, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Okey, ada soalan sekat ni? Minal jahilin, asalnya jahiluna, dia berubah jahilin gara-gara huruf jar. Kenapa tak balik bawah ustaz?
Untuk jamak muzakkar salim dan isim musanna, dua isim ni pengganti baris kasrah dia adalah dengan huruf ya. Pengganti baris kasrah bagi dua jenis isim ni adalah dengan huruf ya. Apa isimnya? Isim musanna dan jamak muzakkar salim. Isim musanna dan jamak muzakkar salim. Dua isim ni tidak ada punya baris kasrah. Pengganti pada baris kasrah dia adalah dengan huruf ya. Huruf ya yang di hujung tu, itu bagi jamak muzakkar salim dan isim musanna. Ada isim yang berubah pada harakat, ada isim yang berubah pada huruf bila menerima huruf jar. Yang tiga jenis isim saja yang berubah pada harakat: isim mufrad, jamak taksir dan jamak muzakkar salim. Bila dah masuk faktor-faktor yang menyebabkan dia berubah, masuk contohnya masuk huruf jar, dia berubah baris kasrah. Berubah baris kasrah sama di isim mufrad atau jamak taksir ataupun jamak muzakkar salim. Tapi dua isim ni, isim musanna dan jamak muzakkar salim, dia tidak. Isim jamak muzakkar salim dan isim musanna, dia tak berubah harakat, dia berubah huruf. Asal jahiluna masuk huruf jar minal jahilina. Asal jahilani masuk huruf jar minal jahilaini. Huruf yang berubah. Huruf ia tu pengganti kepada baris kasrah. Boleh. Boleh sekarang ni? Boleh saya sambung ayat 68 826. Laju ke saya ni? Oh, ini nak belajar ni seronok ni. Ha. Ayat ni sedap ni. Banyak sangat telah berkata oleh ia, ia berkata sesungguhnya dia, ia berkata sesungguhnya dia. Banyak sangat dia ni. Siapa dia? Dia lelaki ke dia perempuan? Dia Nabi Musa ke? Siapa dia ni? Kalau tak faham tentang struktur ayat, memanglah kita peninglah ayat ni, bahasa Arab ni. Sekali dia tak boleh ke Ustaz? Adalah perkataan perbuatan perbuatan. Adakah tatakhizuna? Ya, tidak. Saya kata saya tahu tidak. Bukan. Adakah tatakhizuna itu perbuatan berulang-ulang? Tidak. Sebab tasydid itu bukan pada ain fi'il. Yang saya masukkan mestilah pada ain fi'il. Mesti pada ain fi'il. Yang tasydid pada ittakhadha tu sebab hamzah wasal, apa hamzah qata' tu dia dah masuk dalam ta. Hamzah qata' yang asalnya kata dasar akhaza, dia telah masuk dalam ta. Itu yang diidgamkan, letak tasydid tu. Diidgamkan hamzah qata' ke dalam ta, dia letak tasydid. Itu bukan Puan Zawiyah Muhammad. Bukan ya, bukan. Jangan nampak tasydid berulang-ulang tak eh. Bukan. Yang ini, yubayyinu dia ba, ya, ya, nun, aifan. Ia terangkan. Tapi ini secara umum ada juga yang walaupun ada tasydid pada aifan juga, tapi dia tak berulang eh. Ini secara umumnya. Secara umum. Kebanyakan mana-mana fi'il yang ada ain fi'il, yang pada ain fi'il dia ada dua huruf yang serupa, diletakkan tanda tasydid, biasanya fi'il tersebut bersifat berulang-ulang eh. Biasanya. Okey. Baik. Sedia saya terjemah ayat berikutnya. Ayat berapa? 68. Qalu telah berkata oleh mereka. Nampak? Ada telah berkata, nampak? Makulul qaul. Ud'u lana rabbaka. Nampak? Ni. Makulul qaul dia. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Ada fi'l amar. Serulah. Fi'l amar. Oleh engkau, fa'il. Bagi kami, murakab jari. Rabbaka akan Tuhan. Akan maf'ul bih. Akan Tuhan engkau, Tuhan kau, murakab idhafi. Nampak? Satu jumlah fi'liyah ni menjadi makulul qaul kepada qalu. Soalan saya, un'u, serulah oleh engkau. Tolong jawab saya. Jawab soalan saya. Manakah fa'il un'u? Tolong beritahu saya. Mana fa'il pada un'u? Fa'il bagi un'u. Tolong jawab saya. 10 saat dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dom dan ain waw. Dan ain waw tu fa'il. Domir mustatir wujuban. Jom aladi ahsanta.
Dhamir mustatir tak lengkap, Hazrin. Tak lengkap, dhamir mustatir tak lengkap. Kalau jawab dhamir mustatir, saya bagi 85 markah saja. Saya nak 100 markah. Dal ain ya. Tak tempat, Puan Zarina. Fa'il dia dal ain waw. Dhamir mustatir rujuban Hafizah Yahya, masya-Allah. Oh, cikgu. Oh. Ah, dhamir mustatir rujuban anta Safura Osman. Dhamir anta betul, tapi istilah dia apa? Memang dhamir anta betul, tapi saya bagi markah dia 80 markah. Tapi tak menepati kehendak saya. Dhamir mustatir wujuban jawazan Faridah Salim meleset. Dhamir mustatir wujuban Puan Faridah. Dhamir mustatir wujuban. Jawazan hanya dia saja. Dhamir huwa atau hiya saja. Selain huwa dengan hiya adalah wujuban semuanya. Kenapa wujuban? Sebab dhamir inilah menjadi fa'il dia. Serulah mana fa'il dia. Itulah dhamir mustatir. Dia wajib jadi fa'il. Kalau dia tak jadi fa'il, tak ada lagi fa'il lah. Maka tak, fa'il tu tak punya fa'il. Kalau kita buangkan. Serulah. Mana fa'il dia? Tak ada ke? Ha, kalau terjemah Melayu ya. Telah berkata, mereka berkata, Melayu mereka berkata, serulah bagi kami akan Tuhan kau. Ha. Itu terjemahan Melayu. Sebab Melayu tak ada fa'il. Tak kisah. Dia faham. Tapi kita nak, sebab kita bukan belajar bahasa Melayu. Sekarang kita nak belajar bahasa Arab. Bahasa Arab kena mengikut dia punya terma-terma yang ditetapkan. Eh. Serulah fi'il amar oleh engkau. Mana waw ni? Tak ada ni. Ha. Nak tengok eh, asalnya tak ada. Asalnya tak ada O. Asal tak ada O. Asal begini, tak ada O, kau seru. Cara nak buat fi'il amar, kita mesti ambil daripada fi'il mudhari', betul? Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Saya tak nak potong, saya tak nak buang, saya nak kekalkan. See. Kita copy paste. Apa langkah pertama untuk buat fi'il amar? Daripada engkau seru, daripada dal ain waw, tad'u, wazan nombor 3. Da'a yad'u, da'awa yad'u asalnya. Asalnya da'awa yad'u. Tad'u asalnya. Besar jadi tad'u, sebab huruf elat tu hujung tu waw tu dipindahkan. Waw bari dhamma dia buang kan. Dia buang dhamma. Sukunkan. Sukunkan waw ni yang bari dhamma tu jadi tad'u. Okey. Apakah langkah pertama yang kita kena buat? Salah tekan Puan Faridah ya. Apa? Jawab yang saya bukan nak betul salah, saya nak jawapannya. Ada anda respon, bagi respon. Okey, soalan saya. Apakah langkah pertama yang perlu kita buat untuk buat fi'il amar? Fi'il amar hazaf huruf illah, masya-Allah. Awas kompan ni. Langkah pertama buang huruf mudhari', betul. Buang huruf mudhari', saya buang huruf mudhari', dah buang. Langkah kedua hazaf waw. Kenapa buat hazaf waw ni? Kan dia beri su, dhammah tukar sukun. Buang buang mudhari', buang mudhari' ke buang huruf mudhari'? Buang ya, buang bukan ya, buang ta. Untuk fi'il amar daripada ganti nama kedua. Kalau ya dia, ganti nama ketiga, buang huruf ta. Jangan ambil pada dia, pada engkau. Kalau engkau perempuan, tak ada ina. Buang ta. Kemudian buang ta, satu. Siti Mazmin keluar lagi, alhamdulillah ya. Jadi orang aktif eh. Tambah apa? Tambah alif, sebab tak boleh baca, betul? Tambah alif. Hamzah wasal, betul? Okay, buang ta kan? Tak boleh baca kena tak hamzah wasal, betul? Baru domah tukar sukun. Hamzah wasal, betul? Okay. Lagi? Tak sama gitu? Okay. Buang ta. Betul.
Okey. Jawapan yang kedua, biasa yang berdomah tukar sukun kan? Berdomah tukar sukun bagi yang ada huruf ilat. Yang ada huruf ilat pada lam fi'il. Mana-mana fi'il yang ada huruf ilat pada lam fi'il. Huruf sakit pada lam fi'il, semua huruf sakit tu kena buang. Huruf sakit tu kena buang. Ah, inilah fi'il amar dia. Udu'u. Mana-mana fi'il yang punya huruf illah pada lam fi'il. Ada huruf illah pada lam fi'il, buang huruf illah tu. Jaga-jagalah akan datang kalau jumpa mana-mana fi'il amar yang ada huruf illah pada lam fi'il. Memang. Tengok kenapa ustaz kata, ustaz, biasa ustaz kata baris mati, kenapa ihdi baris bawah ustaz? Ah, ini kan jumpa dalam surah Fatihah. Surah Fatihah, ihdi, tunjukkanlah oleh kau. Kenapa baris bawah ustaz? Ah, inilah jawapannya. Dulu ada yang tanya, kenapa ustaz baris bawah? Kenapa tak baris sukun? Fi'il amar. Sebab kata dasarnya ha dan ya. Ya huruf ilat. Mana-mana fi'il yang ada huruf ilah pada lam fi'il. Dengar boleh-boleh. Dengar molek. Dengar molek eh. Amba nak kabur. Mana-mana fi'il yang ada huruf ilat pada lam fi'il. Kadang huruf ilat wow. Kadang huruf ilat ya. Asalnya ha dan ya. Hudan eh. Ha dan ya. Huruf ilat ya. Bila tukar fi'il amar, dia akan hazafkan huruf ya. Huruf ilat tu akan dibuang. Dia hazafkan huruf waw. Jadi udu. Ihdi misalnya hadalia. Tambah huruf mzawasal. Jadi ihdi. Dal balik kasrah. Ingat dua perkara. Dua hal ni. Fi'il amar yang punya huruf ilat pada lam fi'il. Bukan pada ain fi'il. Bukan pada fa fi'il. Pada lam fi'il. Pada lam fi'il. Bukan ain, bukan fa. Pada lam fi'il. Baik itu penting saya punya istilah wazan tu. Saya ajarkan mana fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Bila saya sebut benda ni akan, dia akan terhubung nanti. Okay. Boleh faham sekat ni? Jelas penerangan saya? 8:30. Ada setengah jam lagi. Jelas? Sebelum saya pindah pada topik selanjutnya. Jelas tak penerangan saya tentang fi'il amar tadi? Tolong jawab. Tolong bagi respon. 10 minit dari sekarang. 10 minit. 10 saat. 10 minit je. Tolong. Jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Inilah kadang-kadang kenapa ustaz ni kelamaan tak ada baris mati pun. Ustaz kata baris mati. Sebab itu mesti ada huruf ilat. Kita berkata mesti ada huruf sakit ni. Ni fi'il mu'tal ni, fi'il sakit. Bukan fi'il sahih. Alhamdulillah. Ni hubung kait kita. Fi'il sahih, fi'il mu'tal. Sehat ke sakit? Sakit apa? Sakit, sederhana sakit ke? Sangat sakit ke? Atau biasa-biasa je? Kalau sakit biasa-biasa tu kategori sihat tu. Yang mana mahmus ke ataupun mudhaaf. Tapi masuk ada huruf ilat saja, fi'il sakit. Ada huruf. Tak ada sakit pada fa fi'il dia atau pada ain fi'il atau lam fi'il. Ni yang pada lam fi'il eh. Jaga. Fi'il amar yang ada huruf ilat pada lam fi'il dia. Maka dia akan hilang. Dia akan hilang. Dia akan hilang huruf ilat dia. Maka itulah. Udu'u, serulah oleh kau lana bagi kami akan Tuhan engkau. Dan jumlah fi'il amar juga kita namakan jumlah talabi. Jumlah fi'il amar juga kita namakan jumlah apa dia? Talabi. Jumlah apa mana? Siapa tahu mana jumlah talabi? Tolong jawab soalan saya. Pada pendapat saya, sesuai diganti dengan dhamma. Tak faham kan tuan? Tak apa, nanti saya lepas kelas nanti saya jawab. Tak apa, itu soalan. Tak apa, soalan saya sekarang jumlah. Jumlah fi'il amar juga dinamakan
Kembali mana tadi soalan saya tadi? Tahu lah saya. Saya tanya, ayat seru. Udu'u, serulah. Panggillah, fi'il amar. Jumlah fi'liyah yang dengan fi'il amar juga kita namakan jumlah apa dia? Tolah, tolabi. Itu yang saya nak eh. Jumlah tol, tolabi. Jumlah tolabi eh. Jumlah tuntutan. Jumlah fi'il amar juga kita namakan jumlah tolabi. Nampak? Makulul qawl dia jumlah tolabi. Biasa kalau ada jumlah tolabi, kalau dijawab dengan fi'il mudhari, yubayyinu. Asalnya yubayyinu. Tapi yubayyin, baris sukun tu. Yubayyinu berubah jadi yubayyin. Nampak? Kena tambah dengan saya tak? Baris sukun tak? Nun sebenarnya baris sukun sebenarnya. Baris sukun. Bila fi'il mudhari yang baris akhir baris sukun, biasa kita tambah dengan saya pada terjemahan. Nescaya ia terangkan. Ha, ini jumlah fi'liyah ini menjadi jumlah jawab talabi. Jawab tuntutan. Nescaya ia terangkan. Bagi kami, apa isi perangan? Mahiyah. Apakah dia? Ini satu jumlah lain. Eh? Mahiyah ni isi penerangan. Eh? Mahiyah. Mahiyah. Apakah isi misibham? Ya dia, domil. Yubayin, yang penting tambahkan. Nescaya. Jumlah jawab talabi. Jawab dengan fi'il mudhari, masya-Allah Hasan. Ayat tuntutan jawab dengan fi'il mudhari. Tambah nasya jumlah jawab jumlah talabi mesti jawab talabi eh. Jawab tuntutan. Nah, yubayyin tambah nescaya. Yubayyin. Ini fi'il mudhari. Betul? Fi'il mudhari. Maklum ke majhul ni? Tolong jawab soalan saya. Ini fi'il maklum atau fi'il majhul? Fi'il maklum atau fi'il majhul? Fi'il mudhari maklum atau fi'il mudhari majhul? Tolong jawab saya soalan saya sekarang. 10 saat dari sekarang, fi'il mudhari maklum atau fi'il mudhari majhul? Sedangkan tanda huruf pertama dari dhammah tu. Ha. Adakah fi'il mudhari majhul? Jawablah soalan saya. Jawab ya atau tidak saja. Saya nak tengok ada 59. Semalam ada 60 70. Ini kurang sikit tapi ramai ke sikit bagi saya 3 orang tu dah ramai. Ini dah lebih berganda-ganda ni. Maklum betul. Ha, tapi kenapa pada dhamma tu? Sedang kalau maklum kenapa dia pada dhamma? Ada setengah istilah ma'ruf, ada fi'il mudhari maklum sama belaka eh, boleh belaka. Maklum ya betul. Mudhari maklum. Tapi kenapa dia pada dhamma? Kenapa pada dhamma tu? Kan majhul pada dhamma. Banyak betul lah ni. Fem maklum lebih daripada 3 huruf. Ya ke? Sebab dia 4 huruf. Dia ada lebih tak cukup Jo, jawapan dia. 5 huruf pun lebih daripada 3 huruf juga. 6 huruf pun lebih daripada 3 huruf ke? Tapi special untuk 4 huruf saja. Sebab 4 huruf, masya-Allah. Ya, sebab 4 huruf. Majhul Safura Osman. Ha, majhul nampak macam balik depan kan? Cara terjemah macam maklum. Ia menerangkan bukan ia diterangkan. Mesti berganding. Sebab lebih ha, Puan Hafizah Yahya bukan lebih 4 huruf. Sebab memang sebab 4 huruf. Sebab 4 huruf saja yang mari domah hujung. 5 huruf lebih ke 4 huruf? 6 huruf pun lebih ke? Dia hanya yang 4 huruf saja. Hanya fi'il 4 huruf saja. Fi'il mudhari maklum bukan majhul eh. Maklum. Ya. Yeah. Ya, sebab 4 huruf. Yubayyinu. Yang membezakan maklum atau majhul, ain fi'il dia. Yubayyinu ke yubayyanu? Yubayyinu atau yubayyanu? Ia terangkan ke ia diterangkan? Kalau ia bari fathah, yubayyanu, ia diterangkan majhul. Yubayyinu, ia menerangkan. Tambah nescaya sebab baris akhir baris sukun. Kenapa nescaya? Dia jawab talabi. Nescaya ia terangkan. Fa fi'il huruf ba. Ain fi'il dia huruf ya. Lam fi'il dia huruf nun. Ba ya nun. Tapi ya ni ada dua, ada tasydid. Berarti ba ya ya nun. Fi'il 4 huruf. Bila fi'il 4 huruf, bayana fi'il madhi mudhari saja, huruf mudhari kena pada dhamma. Nescaya ia terangkan bagi kami, untuk kami, mahya, apakah dia? Qala. Berikutnya, telah berkata oleh ia. Siapa dia berkata ni? Dia di sini merujuk kepada Nabi Musa. Apa yang Nabi Musa katakan? Ani maqlul qaul.
Mengkul kau dia. Sama sini. Panjang ni Ustaz, mengkul kau dia Ustaz. Alah. Ya, ya. Panjang makulul kaul dia. Memang panjang. Sebab dalam makulul kaul tu ada makulul kaul lagi. Innahu yakulu. Sesungguhnya dia, dia ni siapa? Inna sesungguhnya. Hu dia tu, dia di sini. Ini makulul kaul yang Nabi Musa katakan. Nabi Musa kata, innahu yakulu. Telah berkata oleh Nabi Musa. Apa Nabi Musa ucapkan? Innahu sesungguhnya dia, dia ni merujuk pada Allah. Ha. Kalau tulis huruf besar, capital letter. Innahu sesungguhnya Allah tu. Yaqulu, ia berfirman. Dia punya Allah. Apa yang Allah firmankan? Makulul kaul lagi. Innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Awanun baina zalik. Seluruh ni adalah makulul kaul bagi ucapan Yaqulu ni. Siapa dia ni? Dia punya Allah. Allah berfirman. Apa yang Allah firmankan? Innaha sesungguhnya dia baqaratun. Jumlah ismiah. Adalah seekor lembu betina. Ini murakab tausifi. Lembu betina yang macam mana? Sifat dia la faridun. Tidak sangat tua. Nampak murakab tausifi. Baqaratun faridun. Baqaratun la faridun. Murakab tausifi. Murakab tausifi. Sifat mana? Lembu betina yang tidak, ha, tamayang eh nampak. Lembu betina yang tidak sangat tua. Wala bikrun. Dan tidak sangat muda. Awanun. Wow, harta. Awanun, pertengahan. Awanun, pertengahan. Baina zalik, antara itu. Awanun, baina zalik. Pertengahan, antara itu. Faf'alu ma tu'marun. Maka, faf'alu. Lakukanlah, kerjakanlah, perbuatlah. Dan amar, oleh kamu. Amar. Ma, maf'ulun bih. Fi'al dah ada. Perbuatlah olehmu. Ma akan apa yang? Maf'ulun bih. Apa yang isi mausul? Misalnya silah mausul. Tu'maruna silah mausul. Satu jumlah. Jumlah fi'li fi'liyah. Tu'maruna silah mausul. Jumlah fi'liyah. Apa elemen yang ada dalam jumlah fi'liyah ni? Tolong jawab saya. Ada fi'liyah dan apa? Tolong jawab. Tu'maruna ada satu jumlah fi'liyah. Apa elemen yang ada dalam jumlah fi'liyah? Tolong jawab. Tolong bagi jawapan kepada saya. Fi'il dan apa? Tolong jawab soalan saya. 10 saat dari sekarang. Yang dikatakan jumlah fi'liyah, ma isi mausul, silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Sama ada jumlah fi'liyah boleh, jumlah ismiah boleh atau syubhul jumlah. Tu maruna satu jumlah fi'liyah. Apakah elemen ada yang perlu ada dalam jumlah fi'liyah? Fi'il dan apa? Fi'il saja tak cukup. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Baru dua orang. Jawab. Tak tahu jawab tak tahu Ustaz. Ada 62 orang sekarang ni yang jawab dua orang juga. Fi'il dan fa'il. Tengok fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Fi'il, fa'il saja. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Oh, laju. Laju keras nyok ni. Laju dah keras pun ni. Jawapannya, salah belaka. Apa pasal Ustaz ni? Betul lah Ustaz. Cuba terjemah. Tuk Maruna, kamu perintahkan ke kamu diperintahkan? Fi'il mudhari' apa nama ni? Tolong jawab. Kamu perintahkan ke kamu diperintahkan? Fi'il mudhari' apa nama jawab? Fi'il mudhari' maklum ke fi'il mudhari' majhul? Fi'il dan fa'il, siapa sebut fi'il dan fa'il? Tak tepat. Tak tepat. Fi'il dan fa'il tak tepat. Anda jawab, saya bahagia. Saya memang sengaja. Ini soalan perangkap sebenarnya. Fi'il dan fa'il bukan majhul. Betul jo, fi'il majhul. Bila majhul, fa'ilnya tak disebut. Maka
Maf'ul bih dia ambil alih tempat fa'il. Dia duduk tempat fa'il. Nama dia na'ib fa'il. Nama dia na'ib fa'il. Fi'il dan na'ibul fa'il. Fi'il dan na'ibul fa'il. Mana na'ib fa'il dia? Waw jama'ah. Waw jama'ah ni domir. Na'ibul fa'il nama tu domir. Kamu ni, waw jama'ah ni. Kamu nama dia, asalnya maf'ul bih. Asalnya ya'murullahu ya'muruhum ya'murukumullahu. Asalnya ya'murukumullahu, ia perintahkan akan kamu oleh Allah. Tapi boleh kerana tukar majhul, maka perangkap kena perangkap ustaz. Sebenarnya perangkap bukan saja nak bagi ingat betul-betul ni, supaya kita perhati betul ni. Fa'il fa'il jadi jangan terus. Maklum majhul kita tak peduli. Kita ambil tahu ni. Terjemahan kena betul. Jenis kena tahu. Fa'il ke na'ibu fa'il? Masya-Allah, alhamdulillah. Ini memberi kesan yang pengaruh yang berbeza bagi saya. Bukan saya saja, perangkap bukan perangkap untuk mengenakan, tapi perangkap yang menyikan cukup mengesankan kepada terjemahan kita, supaya kita berhati-hati pada terjemahan akan datang. Okay. Alhamdulillah, tahniah kepada anda yang menjawab, dan tahniah juga kerana anda dapat menerima sesuatu yang menarik. Biasa-biasa, tapi sebenarnya dia, kalau kita tak ambil perhatian, memang kita sambil lewat dapat fa'al. Tengok maklum atau majhul. Maklum atau majhul. Kalau majhul, fa'al ni tak disebut, tapi na'ib fa'al. Na'ibul fa'al. Baik, majhul. Kadang kita teori tahu, tapi praktikalnya kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang. Dan ayat seterusnya, yang terakhir. Yang terakhir. Saya tak potong pun. Saya terakhir ni, saya nak ajak anda buat sama, potong sama-sama. Yang mana jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, okey? Baik. Ada 852. Qalu telah berkata oleh mereka. Macam biasa macam tadi. Bila ada berkata, ada makhlul qaul. Sama sini, makhlul qaul. Ud'u, saya potong eh. Okey. Jumlah baru. Ud'u lana rabbaka. Jumlah jawab, jumlah talabi. Suruhlah oleh engkau bagi kami akan Tuhan engkau. Hampir serupa perbincangan malam tadi. Jumlah jawab talabi, yubayyin lana ma launuha. Nescaya ia terangkan bagi kami, murakab jari, ma apakah. Macam mana nak tahu Ustaz? Ma apakah? Dengan ma tidak? Dengan ma apa yang? Macam mana? Kurang kefahaman. Ilmu belum masak lagi puan. Jangan bukan puan faham. Dah faham. Dia nak masak ilmu ni perlukan masa. Kadang dah berbuah tapi buah belum masak. Masih belum meranum lagi. Kita jolok-jolok. Jolok tak gugur juga. Durian kita jangan paksa dia gugur. InsyaAllah sampai masa tak tiup angin pun dia gugur juga. InsyaAllah. Durian kalau dah masak, dia akan gugur. Ilmu kalau dah masak, dia akan keluar. Sebab itu Ustaz Hashim rahimahullah, dia pesan kami, sebelum 40 adalah waktu ilmu masuk. Selepas 40, waktu ilmu keluar. Waktu ilmu masak. Jadi dia bagi motivasi sebenarnya untuk kami. Ni saya bukan nak bagi motif apa, bukan pada anda kan, anda semua dah lepas 40-an kan. Semasa kami umur 20-an dulu, sebelum 40 adalah waktu ilmu masuk. Selepas 40 waktu ilmu keluar. Mana ilmu dah masak, biasa 40 tu ilmu dah masak. Dia dah ranum tu, cantik. Walaupun kita dapat satu, akan keluar 1,000. Jadi sebenarnya dia nak galakkan kami supaya menuntut ilmu, sungguh-sungguh belajar. Tapi maknanya ilmu, tujuan saya nak cerita bahawa ilmu ni kalau dah masak, insyaAllah dia akan keluar dia. Dia akan keluar sendiri. Jangan susah hati. Jangan paksa dia keluar. Okay. Cara Ustaz supaya first time join kaedah Ustaz ni agak tinggi juga. Tajuk-tajuk yang dipelajari, saya baru belajar asasara Ustaz. Tak apa. Puan Safura baru pertama. Tak apa. Ada rakaman yang lepas-lepas. Kami baru
29 hari, mana 29 jam. Tambah tinggal 29. Tak sampai dah. Kalau bukan lebih lah sikit, dalam 30 lebih lah. 40. Baru, tak sampai 2 hari pun. Baru 1 hari lebih. Baru belajar 1 hari lebih. 1 hari baru 24 jam. Sikit sangat kita belajar ni. Tapi kalau betul cara dia, sikit tapi padu. Kalau salah cara, banyak masa tapi lompong. Cara ustaz supaya kita berhati-hati. Ya, itu tujuan saya. First time, came back. Saya nak terangkan lagi. Ma launa. Apa kisah ma? Ma ni, kalau biasa duduk awal ayat, dia ma. Sebenarnya ma jumlah baru ni. Ma. Nah, saya terangkan. Apakah isi penerangan dia? Ma launuha. Apakah warnanya? Satu, satu jumlah. Ma launuha. Apakah launuha? Muqtada akhbar. Ma launuha. Apakah warnanya? Qala. Telah berkata ia. Ini hampir menyebut ayat tadi. Macam ulangan semula. Qala telah berkata oleh ia. Apa dia katakan? Innahu sesungguhnya dia. Ini Nabi Musa. Sesungguhnya apa yang Nabi Musa ini ucapkan? Innahu sesungguhnya dia. Dia Allah. Yaqulu ia berfirman. Apa yang Allah firmankan? Al-Makulu Qaul. Dalam Makulu Qaul. Innaha baqaratun. Sesungguhnya dia adalah seekor lembu. Betina. Safra. Yang kuning. Ini murakab tausifi. Apa pasal ni? Safra'u ni. Tak ada safra'un. Apa pasal? Ni murakab tausifi. Murakab tausifi ni tiga. Sesungguhnya dia adalah seekor lembu betina kuning yang sangat kuning. Ini. Tiga murakab tausifi ni. Kuning yang sangat kuning. Sama-sama tanwin. Sama-sama tanwin. Sebenarnya dia bukan kita. Sama-sama nakirah. Sama-sama nakirah. Nakirah ni nakirah. Cuma safra' ni tak ada tanwin saja. Tak semua isim nakirah kena bertanwin. Ha, nanti insyaAllah kita akan belajar. Ada dua jenis yang bertanwin. Ni isim mufrad, jamak taksir dan jamak mudhaf salim. Tiga isim ni diharakat dengan dhammah. Ngasrah atau fathah. Dia berubah pada harakat. Tiga isim ni. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak mudhaf salim. Ulang sekali lagi. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak mudhaf salim. Daripada tiga isim ni, semuanya boleh bertanwin. Tetapi ada dua jenis isim mufrad dan jamak taksir. Dua jenis isim, isim mufrad dan jamak taksir, ada sebahagian daripada isim mufrad dan jamak taksir. Tiga isim yang boleh bertanwin . Isim mufrad, jamak taksir dan jamak mudhaf salim. Tapi sebahagian daripada isim mufrad, sebahagian dari isim jamak taksir, ada sebahagian yang tak boleh ada tanwin. Isim yang tak boleh tanwin ni kita namakan ghairu munsharif. Isim yang bertanwin kita namakan isim munsharif. Alamak, barulah lah ustaz ini. Ada istilah barulah. Ada juga kalau istilah lain, kitab-kitab lain disebut ismul ladzi la yansharif. Ada kitab-kitab lain juga apa? Mamnu minas sharaf. Ada juga kitab gunakan ghairu munawwan. Benih sama aja, istilah beza. Saya sebut satu istilah. Ghairu munsharif. Apa itu ghairu munsharif? Dia tak boleh menerima tanwin walaupun tak ada alilam. Bukan mudah pun. Dia sifat ni. Memang dia tak boleh tanwin. Haram bagi dia bertanwin. Alilam tak apa. Tapi tanwin tak boleh. Nak menentukan ni nakirah, tak ada alilam tu kira-kira tu. Isim ghairu munsharif. Sesungguhnya dia adalah seekor lembu betina kuning yang sangat kuning. Yang cemerlang. Fakirun juga ada tengah. Yang cemerlang. Fakion. Fakion yang sangat kuning atau yang cemerlang. Kuning, lembu betina yang kuning, tambah yang apa? Lembu betina yang kuning yang sangat kuning. Launu, saya tambah oleh warnanya. Ada tambah oleh ulasan. Apa tambah oleh? Tak ada fa'il pun. Ini jumlah isimnya. Nanti kita akan belajar tentang isim fa'il. Fakion nama dia isim fa'il. Siapa pernah belajar isim fa'il? Isim fa'il kerja dia macam fa'il. Kadang-kadang dia ada maf'ulun bih. Macam sebelum ni ayat yang ke-30 surah Al-Baqarah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Sesungguhnya aku adalah yang menjadikan fil ardi pada bumi khalifatan, akan seorang pengganti. Khalifah tu maf'ulun bih bagi ja'ilun. Ini launu fa'il bagi isim fa'il. Isim fa'il kerja seperti fa'il. Bagi yang baru pertama dengar, sabar. Jangan cepat melatah. Sabar. Bagi yang pernah belajar, ini satu
penambah nilai. Dalam Quran jaga-jaga. Kita belajar secara teori, kita tak dapat praktikan. Tapi bila anda baca Quran, anda terus terjemah, anda nampak terus. Ilmu yang belajar tu dia melekat terus. Kita dapat praktis selalu. Kita dapat terus gunakan. Innaha baqar safra'u faqi'un launuha. Sesungguhnya dia adalah seekor lembu betina yang kuning, yang sangat kuning oleh warnanya. Ini fa'il bagi isim fa'il. Baik itu huruf marfu'. Faqi'un launu oleh warnanya. Tasurru. Yang ia menyukakan. Tambah yang pula. Bila isim nakirah, ha, nak cerita safra'u baqaratun ni, cerita lembu betina. Baqaratun. Ia menyukakan. Ia ni siapa? Lembu betina. Kembali pada ni. Isim nakirah bertemu dengan fa'il tambah yang. Yang ia menyukakan. Tasurru. Ia menyukakan. An-nazirina. Akan orang-orang yang melihat. Yang, jangan lupa tambah. Yang ia menyukakan. Akan orang-orang yang melihat. Seluruh jumlah fa'il yang menjadi sifat yang ke keberapa? Pertama, kedua, ketiga. Sifat ketiga bagi baqaratun. Ada tiga sifat. Sifat pertama kuning, sifat kedua yang sangat kuning, sifat ketiga jumlah fi'liyah. Tasurru nazirin, ia menyukakan akan orang-orang yang melihat. Tasurru fi'l tiga huruf. Fa fi'liyah sin, ain fi'liyah ra, lam fi'liyah ra. Sin ra ra. Sarra yasurru, wazan fa'ala yaf'ulu, wazan nombor tiga. Wazan nombor tiga. Sarra yasurru sarra. Kalau sir sir ya sirru sarra yasirru sembunyi rahsiakan sarra yasirru nampak fa fi'il sama ain fi'il sama lam fi'il sama tapi wazan tak sama mana tak sama sir sarra yasirru sarra yasirru mana rahsia lain gembira ia menggembirakan ia menyukakan an-nazirina akan orang-orang yang melihat nazirina akan orang yang melihat jamak muzakkar salim. Tambahan, dia maful lembih. Tambahan akan merujuk pada maful lembih. Tandanya bukan dengan baris fathah. Yang baris fathah hanya pada isim mufrad dan jamak taksir sahaja. Tapi tidak pada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim dengan huruf ya. Huruf ya, asalnya naziruna. Nazirina akan orang yang melihat. Dia jadi maful lembih bagi fi'il tasurru. Ia menyukakan. Dia tu merujuk siapa? Dia mu'anas. Kalau dia muzakkar, dia suru. Ni dia mu'anas, tasurru. Siapa dia tu? Baqaratun. Mana dia sifat pada baqaratun. Baik tu tambahan yang. Sesungguhnya dia adalah seekor lembu betina yang kuning, yang sangat kuning oleh warnanya yang ia menyukakan akan orang-orang yang melihat. Allahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Saya bersemangat hari ini. Semoga saya lantang ini. Menjerit-jerit saya. Allahu a'lam bissawab. Okey. Tidak boleh terima. Tidak pernah belajar, Ustaz. Ya. Ghairu munsharif, isim yang tak boleh terima tanwin. Tak pernah belajar. Ha, ini saya ajar. InsyaAllah. Nanti kita akan belajar. Dia hanya tiga jenis isim saja. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Jamak muannas salim, dia munsharif. Dia boleh tanwin. Tapi yang ghairu munsharif ni dua. Sebahagian isim mufrad dan sebahagian isim jamak taksir. Dia hanya isim mufrad dan jamak taksir saja. Bukan semua isim mufrad, bukan semua jamak taksir boleh menerima tanwin. Ada sesetengah. Ada sesetengah isim mufrad dan jamak taksir. Dua isim ni ada setengahnya tak boleh menerima tanwin. Di isim nakirah. Patutnya tak ada dalam kena ada tanwin, tapi dia tak boleh tanwin. Kenapa? Isim dia ghairu munsharif. Perlu ke kita belajar, Ustaz? Ya, perlu. Kenapa? Sebab bila kedudukan di jar, bila kedudukan dia menerima huruf jar, tanda jar dia bukan baris bawah, tapi baris atas. Contoh pernah dengar tak? Li Adama. Dulu sebelum kita pernah jumpa. Tapi saya tak nak sebut. Uskun. Apa? Usjudu li Adama. Sujudlah oleh engkau. Li bagi. Adama. Kenapa tak nak Adami? Adama isim ghairu munsharif. Dia tak boleh menerima tanwin. Tanda jar dia baris atas. Ha, itu yang tujuannya kita nak tahu. Bila dia menerima huruf jar, tanda jar bukan baris bawah. Tak semua isim menerima huruf jar baris bawah. Dulu saya kata bukan semua. Ada sesetengah. Itu saya tak beritahu dulu. Hari ini seperti itu. Yang isim ghairu munsharif bila menerima huruf jar tanda jar baris atas li adama bagi adam bi bakkata bi makkah bi dengan huruf jar bakkata makkah makkatal mukarramah bukan makkati makkata sebab makkati memang anda tak belajar ghairu munsharif
itu namanya simbol ghairu munsarif. Terlebih lah 5 minit, 9-5 minit lah. Dah terlajak. Terbanyak syarat dia. Perbincangan, bila kita bincang, kita tengah Quran, dia syarat dengan maklumat. Kalau nak cerita tentang ijaz, syarat dengan maklumat. Nak cerita tentang nahu, syarat dengan maklumat. Nak cerita i'rab, syarat. Syarat, kaya. Penuh. Ini pun saya pun, yang saya tahu, yang tak tahu lagi banyak lagi. Banyak lagi. Kena tanya orang yang ahli, yang lebih mahir lagi. Inilah, isim ghairu munsarif. InsyaAllah kita saya ada sediakan nota nanti, sabar. Bukan semua isim boleh terima tanwin. Tapi dua, sebahagian daripada isim mufrad dan sebahagian daripada isim jamak taksir. Bila tak ada dalam, tak semestinya kena tanwin eh. Ada setengah. Dia ada ciri-ciri, insyaAllah saya akan tunjukkan, saya akan kongsikan ciri-ciri nanti. Sejauh, tak apa, sabar. Sabar. Allahu'alam. Okey, itu saja untuk ini. Boleh saya berhenti setakat ini dulu? Alhamdulillah, semua dah sebut terima kasih tu macam nak minta diri tu. Okey. Terima kasih ada orang. Okey, Sat. Terima kasih, Sat. Berhenti, Sat. Cukup, 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 Sat. Dah cukup. Dah tepu. Ada juga. Baik. Betul? Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmu yang... sama. Alhamdulillah. Saya nak... Nak beritahu anda bahawa belajar harfiah bukanlah belajar terjemah makna saja. Bukan belajar terjemah bagi erti dah. Itu bukan. Yang kami belajar daripada Ustaz Hashim Abdul Ghani rahimahullah, inilah saya kongsikan. Ini yang kami. Dan bukan ini saya akan baca kitab Arab tak berbaris. Baca kitab Arab gondol. Itu dia punya puncak dia kami. Lepas tu barulah Ustaz Hashim hantar ke universiti, hantar pergi ke luar negara. Itulah pelajaran yang kami belajar di sana. Jadi anda jangan kata boleh terjemah je, cukup lah. Tak. Ini baru starting, baru beginner. Nothing lah, tak ada apa. Yang penting boleh terjemah, boleh semua itu. Bagi saya ilmu biasa je ni, okay? InsyaAllah. Anda mesti kena mulakan. Kalau anda rasa agak tak boleh ikut, follow daripada video yang pertama. Satu Ramadan, dua Ramadan, tiga Ramadan, sampai hari ni yang ke-29 Ramadan. InsyaAllah besok, hari puncak kita. Hari puncak, kita akan sambung terjemahan baru, ayat yang ke-70. Ayat 70, setengah muka lagi. Dan insyaAllah, video untuk terjemahan itu saya akan siarkan sebentar lagi dalam grup dan dalam Facebook. Sebagai untuk anda buat study macam mana cara terjemah ayat yang ayat 70 dan seterusnya. Satu muka surat, muka surat 12. InsyaAllah saya akan share video satu muka surat yang akan diterjemahkan oleh adik Haris Iskandar, Muhammad Haris Iskandar. Pelajar yang sedang menunggu jawapan ke universiti. InsyaAllah. Baik eh, itu saja. Tunggu. Dan nota semalam saya memang minta maaf, lewat semalam saya pun hantar. Sebelah malam pun saya hantar. Ada yang pasal Ustaz, ada hantar nota lagi Ustaz. InsyaAllah, akan datang saya tak akan hantar nota. Bila masing-masing dah ada buku. Bila masing-masing dah ada buku, barulah. No point lah kalau saya tulis nota, buku pun ada. Ustaz buat kerja dua kali buat apa kan? Sekarang ni saya anggap anda semua belum ada nota. Buku pun belum sampai lagi, ada sebahagian belum sampai. Jadi, insyaAllah. Mana, dan saya nak beritahu, mungkin ada saya salah pandang, ada yang hantar, order dua dapat satu, tolong beritahu saya. Atau ada order tapi tak dapat-dapat sama saya ni Ustaz. Tolong beritahu saya. Kadang-kadang teknikalnya kerja ni kan saya pun, saya bukan biasa kerja-kerja macam ni. Kadang-kadang terlepas pandang, alamak ayah, saya tak hantar. Tolong beritahu saya, okay, insyaAllah. Saya akan hantarkan. Tapi lambat sikit sekarang ni, semalam saya hantar, saya dimaklumkan bahawa pihak pusatju akan sampai lepas raya nanti. Okay. Itu saja untuk hari ni. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita jumpa hari esok dengan terjemahan baru. Ayat yang ke-70 sehingga seterusnya. Aku lu qawli hadha, sallallahu alaihi wa sallam liya walakum, subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Macam mana nak dapat buku? Wow, puan baru dengar buku, sila hubungi saya pada nombor telefon yang pada Facebook saya. Allahu akbar. Assalamualaikum.